Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bolowarmo dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya sedang berada di pasar besar Kota Pasuruan. Dan saya berada di lapak penjual ketupat ya. Memang habis ini ada tradisi H+7, Lebaran ke-7 ini identik dengan warga membuat ketupat, lontong, lepet, akewis pokoknya. Itu memang tradisi yang dibuat oleh warga sekitar. Dan ini saya sedang berada di kawasan pasar besar Kota Pasuruan. Nampak juga ini banyak sekali yang jual apa namanya ketupat, ketupat janur. Nah, jualan di sini. Bu? Ya. Laris tak, Bu? Laris. Alhamdulillah. Nah, ini memang apa namanya mau ada Lebaran ke-7 ya? Iya. Di Pasuruan. Di Pasuruan. Memang tiap tahun begini. Iya, tiap tahun. Iki sampean kulak nang ndi? Iki kulak nang Lumajang. Nang ndi? Waduh, Ibu. Iya. Di Pasuruan gak ada witnya gini. Sehari sontek piro tupat ngene iki? Tupat kadang habis 1000. Paling banyak berapa? Iya, paling banyak 1500. Satu ketupat dijual berapa? Satu apa 10? 10 biji 8000. 10 biji 8000. Sehari bisa 1500. Kadang 1000, kalau rame 1500. Ini biasanya sampai kapan, Bu? Dua hari, raminya dua hari. Dua hari? Iya. Sekarang sama, mulai kapan sih dengan jual? Mulai hari Rebo, apa nak? Nah, kurangnya Bolowarmo. Ini adalah suasana terkini di pasar besar Kota Pasuruan ya. Memang habis ini insya Allah Sabtu, H+7 ini kayaknya hari Sabtu ya. Sabtu ini banyak orang yang membeli ketupat untuk dibuat hari raya ke-7. Ini juga banyak janur, ini juga banyak ketupat. Iki kaya apa, Bu? Kaya lepet. Oh, kaya lepet. Kaya lepet toko janur. Ini janur. Nah, itu bapaknya noto janur. Lek, ini aneh. Mulia tapi. Jantan, kalau menjadi majer demak dah. Iya lah, teman-teman. Iya, 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 Nur Sinten. Nur Aziza. Nur Aziza. Iya. Ya, aku Ibu Nur Ajija. Ya kita, Bu monggo. Okay. Matur nuwun, Bu nggih. Ya, Bolowarmo, saya akan jalan-jalan melihat suasana terkini. Beberapa orang yang jual ketupat. Nah, ini adalah kondisi terkini. Warta Bromo. Warta Bromo. Ya. Sampeyan delok wis nang YouTube nang Facebook ono kabeh. Ya, selamat pagi pemirsa Bolowarmo dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya sedang berada di kawasan pasar besar Kota Pasuruan. Saya melihat suasana terkini para pedagang janur. Memang habis ini memang mau Lebaran ketupat H+7 memang identik dengan beberapa
penjual ketupat. Warga banyak yang membeli ketupat ya. Ya, ini juga ada banyak penjual, ini juga penjual ketupat, di sana juga banyak penjual ketupat. Selain ketupat juga banyak apa namanya penjual janur. Jadi lek kepengin lek iso gawe ketupat dhewe iso tuku janur etok nggae dhewe. Harganya bervariasi ya, mulai dari 8.000 hingga 10.000 rupiah. Ya, ini adalah kondisi suasana terkini di pasar besar Kota Pasuruan Wonoromo. Ramai, banyak warga yang membeli apa namanya janur ketupat dibuat untuk nanti H+7. Ya, ini adalah kondisi atau suasana terkini. Ayo. Wih, buih diperiksa. Ya, ini adalah kondisi terkini. Ya, tak delok proses pembuatan ketupat. Singi songi ketupat. Sopore. Beli yang banyak bang, siap. Aditya sopo iki Santriaca, ya siap. Gai Rio Yohan. Ya, terima kasih Bolormo yang sudah bergabung di live report saya ya, Kak. Saat ini saya sedang berada di kawasan pasar besar Kota Pasuruan. Ini adalah proses pembuatan janur ya. Banyak penjual yang biasanya rata-rata menjual sayur di kawasan ini, banyak juga kemudian menjual janur ketupat untuk H+7 lebaran nanti. Ya, ini adalah kondisi terkini Bolowarmo, banyak penjual ketupat di kawasan pasar besar Kota Pasuruan ini. Ya, melihat lebih dekat prosesnya, aku ya kepingin ketupat mulai biyen gak iso. Yo opo gawe ketupat iki, Mbak? Aku mulai biyen gak iso, Mbak. Lho, sampean cenak iki lho. Iya, kok iso, Bu ya? Buat satu ini berapa menit, Mbak, kira-kira, Mbak? Lho, mari gak sampai sak menit lho, Mbak. Lho. Tak hitung yo, tak stop buat yo. Si. Pinter anak sama ni. Nah, tak hitung Mbak. Iki 42. Nah, iki proses rek. Manter wong-wong ngilek gawe. Ana nang atas. Aku iso aku iku. Deloke. Deloke. Sampai lali. Sik neng, diluk sik dilengkap. Ekono wes. Kesetan sik. Iya, bolowar mau kilat jare. Kilat aku ya pengen ga iso gawe tupat di ga iso mulai bian akhirnya ga lontong lontong yeah. Tak bentuk no ono wes kati mari kan lu tupat tak bentuk no kok iso langsung dadi ngono ya. Ya, itu adalah proses pembuatan ketupat bolowar mau lu. Nah, mari. Rong menit, Mbak. Banter, rek. Berapaan, Mbak? Ono sing takon. 10 bijinya 10.000, Bu, nggih. Nah, 10 bijinya 10.000. Gila sekate tuku monggo nang pasar gede ini. Wake sing dodol ketupat. Dodol buat, dodol sayur ya wake. Nah, iki, Mbak, sijine iki. Iki ibu lo bagian
ngonceki. Sing kulak sapa, Bu, nang tetangga, tetangga saya, saya ngapung. Iki rek yo, iki janur-janur iki kulake nang Klaka. Klaka bener anu yo so. Ya wis sama wis kono. Padha wae kono ya Mbak anu Bu ya. Ya cari dekat. Ini adalah proses pembuatan ketupat. Apa ketupat rek? Nang Majang tiba lho iki sing arep macet dalang Majang wong totolan wong totolan janur sing arep macet nang Ranuyoso nang Malasan nang Klaka tadi kan apik tadi ne arep ojo kuti nang janur bisa ya Bolo Armo. Terima kasih yang sudah menyaksikan live report saya tak muter sing dodolan janur akeh. Ini juga jual janur ketupat juga banyak loh, banyak. Jadi kebanyakan ini para pedagang yang biasanya menjual apa namanya, menjual sayur, banyak yang menjual ketupat. Lagi rame gitu loh. Ya. Ini adalah rame ya, banyak menjual ketupat ya, mulai dari janurnya sendiri juga ada, ketupatnya langsung. Ya, no, banyak orang-orang yang mencari ketupat. Cebu. Nah, banyak. Ini jalurnya sendiri juga ada, tupatnya sendiri juga ada. Ini adalah penjual ya keluar mau mungkin saya akhiri dulu report tapi ngadat panas. Terima kasih keluar mau sudah menyaksikan.